Ya tentu kita berterima kasih kepada masyarakat yang kemarin juga telah mendukung Partai Golkar dan suara Partai Golkar naik cukup signifikan, dan kami berterima kasih kepada masyarakat, dan oleh karena itu Partai Golkar membantu untuk mudik, dan kali ini ada sekitar 20 bus dan sekitar 1.000 masyarakat yang ikut dalam program ini. Dan sengaja kami lebih pagi supaya mereka bisa lebih cepat kembali ke daerah masing-masing. Jadi setiap tahun kita lakukan, dan dengan situasi lalu lintas per hari ini, ya mudah-mudahan mereka bisa memanfaatkan jalan tol dan infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah. Dan kedua, mudik ini juga membantu perekonomian di daerah mudik masing-masing. Ya, jadi angka ini selalu kita jaga, dan mungkin kenaikan sekitar 20% daripada tahun ini.